ini saya hadir mewakili Kabupaten Bandung hanya mengadakan acara misi PMSI bersama Presiden Bandung dan Sekjen dari Dinas Kesehatan juga Pak Ida dari Kadin Sosial. Dan yang hari ini adalah acara Lokso ya Menpan RB dengan Gubernur Jawa Barat dan Bupati serta Wali Kota Jawa Barat serta Sekda Jawa Barat dan aparat yang bersama. Pada intinya hari ini kita membahas tentang reformasi birokrasi ya Bu. Jadi di tahap ini reformasi tertentu, reformasi perusahaan ini tidak hanya mengejar reformasi birokrasi di 2.0, tapi lebih ke 3.0 dan ke 4.0. Artinya bagaimana reformasi birokrasi yang dinamis, yang cepat, yang agile. Tidak lagi reformasi hanya rule based, tapi kita sudah melangkah ke dynamic governance. Nah, di mana indikatornya salah satunya adalah indeks reformasi birokrasi harus A dan juga SAKIP harus A juga. Dan saat ini SAKIP sudah BB ya, dan kita akan berjuang untuk meningkat menjadi nilai A. Nah, ini semua tentunya juga sudah menunjukkan angka yang baik, misalnya kemiskinan kita sudah di bawah rata-rata Jawa Barat dan bahkan di rata-rata nasional. Kemudian juga beberapa capaian Bupati Bandung juga dalam hal peningkatan kesejahteraan ya, mana pengangguran juga termasuk kecil, kemudian juga lagi pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan bahkan meningkat lebih dari 25%. Itu juga hal yang memang kita peroleh bahwa kemungkinan Bupati Bandung terkait.